kalau saya melihat bisnis food and beverage akan berubah total ya dibandingkan pada saat COVID. Tadi seperti saya kemukakan juga di panel, ya kan, kalau untuk revenue yang third party online delivery kemudian bisa akan turun gitu ya, tapi untuk secara walk, tapi akan dikompensasikan dengan return of walk-in gitu ya. Jadi tadi saya bilang tema dari 2023 itu adalah tema dari 2023 itu adalah normalization dari revenue yang dari consumption behavior gitu, yang dimana dulu orang semuanya online, sekarang kayaknya offline akan make a roaring comeback gitu. Pesannya sih mungkin fokus kepada profitability, fokus kepada margin, ya kan, karena sebagai profitable company mau downturn atau bull market itu tetap saja kita akan selalu bisa bertahan lah ya.